Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Masih dalam pembahasan Adobe Illustrator. Kali ini kita masih di latihan dengan pen tool. Oke, kita mulai saja. Kita buat lembar kerja baru. Saya di sini pilih print ya. Saya pilih A4. Orientation-nya adalah portrait ya. Saya pilih CMYK, lalu klik OK. Inilah area kerja baru. Ctrl plus 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 nah untuk memperbesar, Ctrl minus minus untuk memperkecil. Oke, kita gunakan pen tool. Fill-nya kita tidak gunakan, kita gunakan hanya stroke ya. Lalu kita pilih pen tool. Oke, kita buat sebuah gambar bunga sini ya. Klik sini, tarik, klik reject, klik lagi di sini, reject, klik sini, klik lagi di sini, tarik, klik lagi di sini, tarik, klik di sini, tarik, klik di sini, klik di sini, tarik. Klik di sini. Nah, jadi kita bisa perbesar ini ya. Nah, gambarnya jadi seperti ini ya. Lalu kita tarik garis ini. Nah, tarik seperti ini ya. Lalu kita klik sini, klik lagi. Kita buat rumput. Nah, buat rumput ya. Nah, selesai. Kita tutup di sini. Klik. Nah, kita buat daun. Jadi satu, kita buat lagi, klik sini, tarik, lalu klik di sini. Ya, jadi, ya. Oke, kita tarik sini daunnya, kita tarik sini daunnya, klik. Nah, jadi. Hai, tinggal kita buat kita buat lingkaran di sini, rounded gitu ya. Nah, ini ellipse tool. Nah, ellipse tool itu perbesar sedikit. Nah, jadi kita control plus 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 ya. Yeah. Kita tekan shift lalu tarik sini. Nah, ini ada width tool. Nah, kita pilih width tool ini ya. Lalu kita klik sini tarik. Nah, klik sini tarik. Nah, klik lagi tarik. Klik lagi tarik. Klik lagi tarik. Klik lagi tarik ya. Nah, sini klik tarik. Nah, ya. Klik sini tarik. Nah, klik lagi tarik. Klik lagi sini tarik. Nah. Oke, rumputnya kita modifikasi dulu. Kita klik ini, kita pilih rumput.
harus gambar rumputnya kita pilih, lalu kita pilih pen tool, kita tekan Alt di anchor point ini, kita tarik ya. Tarik nih, tekan Alt ini ya. Tekan Alt lagi, kita tarik ya. Tekan Alt kita tarik ke sini ya. Tekan Alt kita tarik, tekan Alt kita tarik ke sini. Tekan Alt kita tarik. Tekan Alt ya, masih tetap Alt-nya ditekan. Tarik anchor point ya. Tekan Alt-nya ditekan, anchor point ya. Alt ditekan. Nah, selesai. Kita buat tadi ya, with tools. Nah, kita klik. Nah, kita klik lagi. Kita klik lagi. Ya, kita klik lagi sini. Klik ya. Kita klik lagi. Ya, harus pelan-pelan ini ya. Klik lagi. Jangan terlalu tebal. Klik lagi. Klik lagi. Klik lagi ya. Zoom. Klik. Oh, tadi ada anchor. Klik lagi ya. Buat. Nah, selesai. Ah, ini belum. Ini belum. Kita klik sini, tarik. Nah, jadi lalu kita beri warna. Kita klik selection tool. Kita kasih warna stroke-nya ya. Kita warna hijau. Warna hijau ini juga kita kasih warna hijau. Ini juga warna hijau. Ini warna hijau juga. Hijau gelap. Hijau ini juga hijau gelap. Dah. Ini kita kasih warna merah hati ya. Kita kasih warna di sini agak oranye dikit ya. Ini kita kasih warna fill-nya sekarang. Klik ini fill ya. Kita klik fill-nya. Lalu kita kasih warna merah. Merah. Kita ke sini. Nah, ya. Yang ini kita kasih warna orange. Nah, ya. Ini kita kasih warna hijau terang. Nah, ya. Hijau terang. Nah. Kasih warna hijau terang juga, ya. Oke, untuk latihan pen tool, nah ini sudah jadi ya. Oke, untuk latihan pen tool, kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.